Hi, hello guys, welcome back to my channel. Hari ni Zaza sungguh happy lah. Pasal apa? You tahu kan, semua orang sudah tahu hari ni kenapa saya happy so much. Sebab seperti mana yang you guys korang semua tahulah, hari ni saya sudah negatif COVID. Syukur pada Allah, Alhamdulillah. So saya dapat banyak phone call hari ni. Saya tak tahu, semua orang tanya saya macam mana you buat positif COVID 6 hari. Sudah hilang 6 hari je dah hilang. Kawan saya semua 1 bulan, 14 hari, 3 minggu macam tu. Apa yang you buat? Sila beritahu you punya secret. Apa benda yang kau buat sampai kau buat jadi macam ni, you know. Semuanya macam yang you guys tahu, hari ni saya dah, orang kata dah bukukan saya punya ni lah, on the way process nak bukukan e-book. Sebab saya tahu kalau saya jual saya punya teknik macam mana kita nak ni, kita nak bagi kita punya COVID ni apa ni, okay, sembuh semua. Saya yakin, saya pasti ramai orang akan marah dengan saya kerana saya bagi tahu cara step by step macam mana nak bypass COVID ni. Sebab bagi saya cara untuk bypass COVID ni dia lain daripada situasi di mana orang lain kebanyakan demam yang biasa. Sebab dia bukan kebanyakan yang demam yang biasa, dia adalah salah satu virus yang bermutasi. Di mana kalau virus yang bermutasi ni, kalau kita dapat tengok dia punya virus dapat berjangkit kepada orang lain, dan juga dia dapat mempengaruhi host yang dia jangkit itulah. Dan saya akan bagi tahu sedikit sebanyak dekat dalam saya punya e-book. So nanti kalau dah release, nanti you guys kena dapatkan saya punya e-book dalam harga RM10 je, tak mahal pun. Dan sekarang saya nak test saya punya body temperature. Tengok ini, korang boleh nampak. Celsius. Memang aku punya body temperature 36 Celsius. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Cuma saya sudah sembuh dan demam pun berkurangan. Dan Alhamdulillah, insyaAllah dalam, mungkin dalam beberapa hari terdekat, saya dapat berjumpa dengan kawan-kawan saya semua. Dan hari ni saya rasa happy lah, kerana syukur pada Allah dengan berkat usaha semua dan doa, Alhamdulillah saya dapat sembuh seperti sedia kala lah, insyaAllah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Thank you so much kerana sudi untuk stay tune dekat dalam saya punya channel. Bukan apa, aku rasa macam, ya, kira macam, you know, satu benda yang paling happy. Oh, tunggu, aku tahu. Aku nak bagi tu korang satu benda yang paling penting. You tahu tak? Kan hari ni aku dah negatif COVID kan, okay? Dan aku akan buat test juga dekat klinik untuk aku bypass aku punya My Sejahtera. Sebab My Sejahtera aku merah, so jadi aku tak dapat nak pergi mana-mana. So jadi My Sejahtera aku dekat sini merah, so jadi aku tak dapat nak pergi mana-mana. Dan aku kena, mungkin aku dapat keluar dan aku dapat pergi mana-mana. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Aku rasa macam betul-betul 6 hari ni aku rasa macam seksa gila. Memang seksa, tetapi just untuk 6 hari je. Kalau korang kena jadi macam aku,
korang mungkin dapat rasa apa yang aku rasa lah. Dan alhamdulillah, syukur pada Allah, sebab aku nak bagi tahu kat korang satu benda yang paling penting hari ni, yang aku dapat rasa kembali. Aku dapat bau rasa belum lagi. Aku happy sebab aku dapat bau. Aku dapat bau. Ya, yeah, memang satu nikmat lah. Memang aku rasa macam satu nikmat pasal aku dapat bau bau wangi. Aku dapat bau busuk. Aku dapat bau benda-benda yang aku nak bau. Aku syukurlah sebab aku dapat bau, dan aku tahu macam mana orang yang kehilangan bau, macam mana rasa orang kehilangan rasa. Dan aku harap aku tak akan berada dekat dalam situasi itu lagi lah. Kerana memang betul-betul amat seksa. Ibarat macam hilang dia rasa adalah hilang separuh daripada nyawa. Sebab dia rasa adalah benda yang paling penting sekali. Kalau korang hilang dia rasa, ibarat macam korang hidup tanpa jiwa. Itu apa yang aku rasa lah. Dan salah satu contoh dia, aku dapat bau, aku nak tunjukkan kat korang. Aku nak demonstrate. Okay, yang ni sanitizer. Okay, sanitizer ni dia bau, dia wangi. Okay, sepatutnya aku dapat cium lah bau-bau bauan dia. So, jadi bau dia mungkin bagi setengah yang korang pernah beli jenama ni, memang bau dia memang wangi. Okay, dan korang tahu wangi dia macam bau macam mana. Okay, so jadi aku just letak macam ni kat tangan. Then okay, so aku cium bau macam ni. Bau dia, alkohol dia kuat, dan aku dapat bau. Dia memang seronok. Bau dia macam bau ros. Okay guys, nanti aku akan buat video lagi. Okay, terima kasih kerana sudi menonton aku punya Instagram, aku punya YouTube. Jangan lupa untuk subscribe aku punya channel pada masa yang akan datang. Aku akan buat lagi video, video yang paling bagus, video yang paling best, okay, yang korang akan nak tengok. So, jadi jangan lupa untuk subscribe aku punya channel, okay. Pada korang yang belum subscribe lagi, thumb hit like sekarang, okay. Subscribe sekarang, okay. Alright guys, jumpa you guys pada minggu yang akan datang, pada video yang akan datang. Alright, bye bye.